Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pagi ini saya mengikuti para pemuda dan bapak-bapak yang bergotong royong angkut kayu, guys ya. Untuk dijual, kita kuli tapinya ngangkutnya aja. Untuk mengumpulkan dana 17-an, guys, meramaikan kampung ceritanya. Ya, saya udah turun dari sana, dari jalan desa, dari sana sekitar 500 meter. Dan ini masih ke bawah lagi. Kita telusuri aja, kita ikuti, guys. Yuk kita ke sana. Udah ada bunyi-bunyi, guys, di sana. Ya, seperti ini, guys, ya, jalanannya. Oh. Ini rencana pakai motor, guys, walaupun ini jalan setapak dan sangat turun terus, guys, terjal nantinya ini kalau ke atasnya. Ya, bunyi-bunyi burung, guys, ya, banyak. Ya, tuh, guys. Kelihatan ada motor, guys. Nah, itu dia tuh. Ya. Ya, ini dia, guys, ini. Ini ada berapa motor nih? Ada 4 motor, guys. Oh. Ini jadi baru mau mengawali nih pagi ini nih. Baru mau mengawali. Oh. Ini dia. Ya, ini andalan nih motornya kayak gini nih, guys. Motor kepok. Ini nih kayunya ini akan dibawa nih. Ada 1 2 3 4 motor. Halo. Halo. Dan ini sepertinya ngisi bensin dulu, guys. Nih, pada lapar nih. Karena pagi-pagi harus sarapan memang. Ada ini kayu yang luar biasa nih, guys, langka ya, semuanya laban ini. Ini bukan dari hutan ya, ini dari kebun, dari tanaman warga. Nah, sebelum mengawali pagi-pagi seperti ini. Cocol walaupun makannya dengan jeng naon eta? Oh, petai, guys, ini. Petai nih, guys, ini. Nah, petai dengan sambal garam aja, pakai garam. Gimana, siap kita gotong royong? Siap. Mantap. Sambil sigaret kretek dulu, guys. Bukan sambal. Kita ikuti ke sini, guys. Kita ikuti ke sini. Nah, itu dia tuh. Sedang manggul. Ini sebenarnya bapak bos ini. Ya. Yang manggul. Ternyata kayunya kayu berat semua ini nih. Oh. Kita ikuti, guys. Kita ikuti lagi ke sini. Kita ikuti lagi. Oh, ternyata jalannya curam pantas. Kita ikuti, guys, sana, guys. Nah, dan ini nih. Ini suruh ngebantu tadi ke sini dipaksa sama saya tuh. Bawa dia satu. Dan itu di belakang juga. Ada yang satu. Oh, ini dia.
Ini sangat gede sekali. Oh, di kamera. Oh, lihat guys, ini kalau enggak tenaganya gede nih enggak bakalan dapat ini. Oh, pemuda. Seperti ini. Dua. Melewati kali kecil nih guys. Nah ini dia nih, banyak kan di sini nih guys nih. Wah gede-gede ternyata guys. Nah, ini dia nih. Banyak kesana tuh, banyak. Hati-hati. Proses muat guys ya ke motor. Licin guys, jalan masih licin. Kemiringan 35 derajat bahkan lebih. Kalau dia dikurangkan gitu banget mau itu mau.